kita ketika kita berlari menuju Allah dan berharap kita bertemu dengan Allah. Tetapi kita biarkan yang sakit megang nyawa tanpa pengobatan. Merugilah kita ketika terus berlari menuju ridho Allah, sedangkan kita biarkan si miskin melahirkan meregang nyawa dengan bayinya tanpa pertolongan. Kau berteriak dalam setiap saat mencintai Allah, dan kau biarkan anak-anak yatim terlantar tanpa pendidikan. Jangan kau dustakan kalimat Allah hanya untuk dirimu dan kekuasaanmu, dan kau dustakan